Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ara Varianti. Gue ini udah kuliah. Waktu itu ibu gue bilang sama gue, Arafa, belajar kuliah yang benar. Lihat tuh keluarganya Tong Niman. Kenapa keluarganya Tong Niman? Belum pada kuliah, masih pada SD. Ya Allah. Dan gue ini kuliah di UIN Jakarta. Dan di UIN itu islami banget. Saking islaminya nih, lift cewek sama lift cowok dipisah. Soalnya, kalau disatuin takut berantem. Enggak cuman liftnya aja yang dipisah. Toiletnya juga dipisah. Toilet cewek di kampus. Toilet cowok di Kebumen. Kalau mau izin naik ojek. Pulang-pulang kampusnya udah pindah. Di Kebumen. Di kampus, gua ini paling sebel gitu sama dosen yang ngasih tugas di luar kemampuan mahasiswanya. Ya Allah. Waktu itu pernah tuh, gua dikasih tugas sama dosen gua. Masa gua disuruh mendamaikan konflik Timur Tengah? Ya gue mana bisa ya? Saya ngasih tugasnya berat nih. Dosen gue juga galak. Dan gak mau menghargai usaha mahasiswanya. Gue ngerjain tugas, begadang-begadang. Dia bilang, nih apaan nih? Sampah. Maaf pak, itu bungkus mie instan. Nih, tugasnya. Nah, begini dong. Ngerjain tugas kayak Arafa. Walaupun tugasnya kayak sampah. Selain gua kuliah, gua juga penjaga rental PS. Rental PS gua ini nih, anak-anak kecil permintaannya banyak banget. Gua lagi di dalam dipanggil-panggil. Kak, main kak. Kak, volumenya gedein kak. Kak, itu kasetnya ganti dong kak. Kak, berantas korupsi kak. Ya, so gua. Dan favorit di rental PS gue ini adalah permainan bola. Soalnya bola itu favorit laki-laki. Tapi pernah ada anak cowok nih, dia bukan main bola, dia malah main mata sama gue. Begini. Datang-datang, begini-begini sama gue. Pas pulang, begini-begini juga. Ternyata emang begini-begini. Guanya aja yang seuzon.
di rental. PS gua nih berantakan banget. Tapi waktu itu rental PS gua bersih. Gak ada sampah. TV gak ada. PS juga gak ada. Rental gua kemaling.